Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan unboxing ya. Quantum Mattress Topper. Ini ukurannya 160 kali 200. Ukurannya 160 kali 200. Ketebalannya 10 cm. Ini bisa dilihat ya, ini terangnya. 160 kali 200, tebalannya 10 cm ya. Langsung kita unboxing saja ya. Pakai pisau unboxingnya. Kita lihat ya kecilnya. Ini langsung katanya langsung mengembang sih. Jadi ini kalau dibuka langsung mengembang. Kita lihat dulu ya ini. Wih, bagus sekali guys. Rugi kalau nggak beli ini guys. Kasurmu yang elek-elek itu loh. Kasurnya yang jelek-jelek ganti seperti ini aja guys. Biar tidurnya tambah nyenyak guys. Kita pakai pisau lagi guys. Wish, langsung ngembang guys. Ini sebelum mengembang ya, kondisinya seperti ini ya. Belum mengembang. Kalau sudah dibuka ini nanti akan mengembang ya. 160 kali 200 kali 10 cm. Harga-harga. Ini harganya 1.450.000. Beli di Tokopedia ya. Sudah plus ongkir, Bang. Nanti ongkirnya bayar sendiri ya. Kita lihat ini ya. Langsung ada suaranya, guys. Berbunyi ini kalau dibuka. Lihat mulai mengembang ini. Langsung kita buka aja. Kita lihat guys. Langsung mengembang guys. Langsung dibuka ya. Pakai pisau daging ini guys. Lihat dari dekat. Ini ada share apa ini? Ini bawahnya anti slip nih guys. Anti slip, lihat-lihat banyak ya. Kasar ini anti slip. Ini untuk diikat kalau mau ditumpangkan ke bed cover ya. Ini jadi pelapis, kalau langsung dipakai juga bisa ini ya. Besar ini guys. 160 kali. Wish. Kita coba dulu ini. Jadi ini kalau baru beli ininya tertekuk ya teman-teman. Ini ada tekuk. Jadi ini atasnya tertekuk ya teman-teman.
tengahnya ini bekas tekuan. Ini katanya kalau dibiarkan ya 3 hari akan kembali rata ini ya. Jadi awalnya akan seperti ini ya. Wah, ini empuk sekali ini kasurnya. Tebalnya sama lihat ini ya. Kita lihat KTP ya untuk pembanding ya. Ini kalau lihat KTP ya. Ini tebalnya satu KTP ini kan 9 cm ya. Ini 10 cm jadi sedikit lebih tinggi dari KTP ini. Kita coba dulu ini. Waduh, empuk ini. Bawahnya pengen tidur terus nih kalau pakai ini. Jadi kan anda-anda yang kasurnya masih keras-keras, mendingan dibelikan pelapis ya. Atau ingin ganti kasur, langsung pakai ini aja. Bisa langsung dipakai ini. Kualitasnya sangat bagus. Empuk sekali teman-teman ya. Saya sudah beli 4 kali ya. Dari yang 6 cm ya tebalannya, sampai ini nyoba yang 10 cm. Ternyata memang empuk produk-produk Quantum ini ya. Ini kita lihat teman-teman di sini ya, logonya. Ya, ini logonya Quantum teman-teman. Kita akan lihat lebih dekat ya. Lihat ini ada labelnya Quantum ya. Dan jangan ragu teman-teman ya, ini kualitasnya sangat bagus. Kalau anda bertanya-tanya dengan yang tipe latex ya, mungkin yang penasaran empuk mana, yang info yang kita dapat, jadi untuk yang kasur seperti ini, yang tipe latex sama tipe yang foam seperti ini ya, ini tingkat keempukannya ini masih mending yang foam teman-teman ya. Latex itu kenyal ya. Anda yang bingung memilih, mending pilih yang seperti ini ya. Nanti kita kasih linknya ya kalau mau beli ya. Baik, cukup sekian review hari ini ya. Ini sudah kita unboxing. Kita akan pasang di tempat tidur ya ini. Sampai jumpa kembali dengan review berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Biar kita selalu unboxing kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.